Bersyukur kita kerana Allah SWT, kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari yang bersejarah ini, sempena majlis penutupan dan penyerahan premis MTAT kepada bahagian komunikasi elektrik markas ATM. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada barisan komandan, barisan mantan-mantan komandan MTAT yang telah sudi hadir bagi menyaksikan detik yang penuh bersejarah ini. Majlis penutupan dan penyerahan premis Matatu Kamen Terhaige siapkan secara penuh. Penyerilah yang telah beribadah mengikuti Haiti selama 48 tahun bermula pada tahun 1971 dan akan diserahkan oleh mantan komandan pertama MTAT Brigadier General Dato' Aro Prakasa Mersara kepada yang berbahagia Brigadier General Dato' Muhammad Sofi bin Matepi untuk terus diibarkan dengan megah di premis baharu MTAT di Kompleks Puspahanas Putrajaya. Sini nak sini ke jadi